SDM lokal sudah selayaknya menjadi penggerak pada sektor minyak dan gas bumi, ungkap Kepala BPSDM Migas, Waskito Tunggul Nusanto, pada pembukaan program pelatihan bantuan masyarakat angkatan pertama, Senin 8 Januari 2024. Sebagai satu-satunya lembaga pelatihan minyak dan gas bumi di bawah Kementerian ESDM, BPSDM Migas membuka program pelatihan ini secara gratis, dengan peserta sebanyak 150 orang yang berasal dari seluruh Indonesia. Pelatihan ini akan dilaksanakan mulai 8 Januari hingga 26 Januari 2024. Adapun bidang pelatihan yang dibuka meliputi juru ikat beban, ketiga tingkat operator, scaffolding, juru las, teknik listrik migas, mobile crane, dan perawatan sumur. Setelah menyelesaikan pelatihan ini, peserta diharapkan dapat meningkatkan kemampuan, khususnya dalam bidang minyak dan gas bumi, yang akan menjadi bekal bagi mereka dalam mencari pekerjaan. Pembukaan pelatihan ini dihadiri oleh Bupati Anambas, Ketua DPRD Anambas, dan beberapa kepala dinas dari Bengkalis, Kampar, Dumai, Indhu, Kepulauan Meranti, serta Siak.